Tentunya saya sebagai Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang di dalam merayakan Idul Fitri ini, saya tetap dengan rutinitas yang memang dari dulu semenjak ibu saya itu ada, itu yang saya lakukan, yaitu pertama di rumah saya itu dari dulu harus ada kari ayam. Jadi saya yang harus lihat ke belakang seperti apa, dan tentu rasanya punyanya ibu saya itu beda dengan yang lain. Jadi karena resep tradisional, jadi itu saya harus pastikan karinya itu rasa ibu saya Ahmad Mbak di Cacapur. Karena dengan begitu juga saya merasakan beliau tetap ada di tengah-tengahnya kami ini. Dan kemudian ya setelah itu malamnya kan saya sudah langsung lihat masakannya seperti apa, dan besoknya ya sama dengan yang lainnya pastinya saya akan bersama dengan keluarga melaksanakan sholat id. Sholat id saya nanti insya Allah saya tinggal menunggu nanti Pak Gubernur sholat idnya di mana, saya juga akan hadir di sana bersama Pak Gubernur sama masyarakat melaksanakan sholat id. Dan setelah itu ya kalau misalkan open house-nya ada, ya Pak Gubernur buka rumahnya open house, ya tentu saya insya Allah akan kalau seandainya. Nah kalau tidak, ya saya di rumah dulu menunggu. Biasanya karena alhamdulillah saat ini saya lebarannya di rumah jabatan, jadi kakak-kakak saya yang ke rumah, jadi ke keluarga terdekat itu pada tinggal di rumah jabatan. Ya setelah itu menunggu tamu-tamu yang datang, keluarga dekat, teman-teman itu aja. Nah kalau memang itu diperbolehkan open house pun, kalau tidak diperbolehkan ya tetap belum ada sedikit lah yang disediakan.